Dan jangan lupa untuk kalian yang mungkin belum tahu ya, ini Happy Thanksgiving kalian ambil ya. Nih, Storm Raider Shard dan besok dapat Chrono Keeper 1. Wah, mantap banget guys ya. Berarti ini event mahal termasuknya, guys. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back again to my channel guys. Oke, kita lanjutkan lagi main game Clash of War 2 like usual guys. Oke, kita daily dulu ya. Pertama-tama RGM ini, hear your unclaimed event reward. Oke, remember to collect, claim all. Dan aku akan ngecek ini dulu ya, Arms Race. Kita disuruh untuk mengumpulkan antara jewel ataupun soul. Di sini aku kurang 4.500 poin lagi guys, dan aku sudah tidak bisa dapetin jewel lagi nih kayaknya. Bisa dari iklan, tapi kalau sambil kayak gini ya lama. Berarti kita nanti saja guys ya. Untuk endless domain biasanya aku teksturin sih, tapi untuk kalian kali ini aja guys ya, biar sambil nge-record aku akan attack full. Oke, okay. Kenapa aku teksturin? Biar tidak lama aja. Soalnya aku udah tidak perlu attack pun damage-nya udah pada gede, jadi kayak tidak perlu bantuan aku lah. Yang penting chance-nya terbuang aja, biar buat daily doang aku. Tapi karena sambil nge-record, ya sekalian aku attack aja dah. Ini damage-nya kurang ya. Ini Chrono kayaknya lebih bagus pakai Convo di sini. Iya. Hero udaranya cuma satu, Arcane Caster dilawan guys. Kalau pakai Spiteful Spear ya, di damage tambahannya cuma di Arcane Caster doang. Kita hidupkan Pentasila kali ya, biar lumayan ngerusuh dikit lah. Oke, okay. Kalau lihat attack speed Storm yang cepet kayak gitu satisfying banget sih. Kalau lagi cepet, tapi kalau lagi lambat ya, kadang lambat soalnya guys, terkena efek slow musuh ya. Yo, sini, boom. Oke, okay, nice, dapat poin segitulah. Yang penting aku cuma habiskan satu chance doang sih, biar aku kelihatan attack battle royale lah ya. Siapa tahu ada member Guild Komar ini nonton. Kalau aku teksturin ya kelihatan tidak attack gitu guys. Ini kita skip saja karena tidak ada yang bisa kita deploy di situ. Daily value. Dan jangan lupa untuk kalian yang mungkin belum tahu ya, ini Happy Thanksgiving kalian ambil ya. Nih, Storm Raider Shard dan besok dapat Chrono Keeper 1. Wah, mantap banget guys ya. Berarti ini event mahal termasuknya, guys. Chrono Keeper 1 loh, guys. Cuma login doang, guys, besok ya. Wah, wah, wah. Oke. Okay. Let's go. Next daily apa? Bounty Quest Resource Raid. Siap, siap. Ada auto clear, kita akan ambil dulu. Terus your rewards and claim. Oke, okay. Pack and resource rate. Jangan tercerahan. Oke, okay, ini 100.000, langsung saja kita hajar, bos. Hampir saja gue pakai Rin Event langsung, guys. Buat apa langsung pakai Rin Event ya? Rin Event tuh support, nunggu defend temen. Oke. Okay. Ayolah langsung lah, tidak ada skip sih di sini ya, kayak hero trial. Mungkin suatu saat bakalan ada sih kalau auto win gitulah. Okay, nice Lord League. Biasa aku paling ngeteksturin guys, jadi tidak perlu kita attack sekarang lah ya. Next kita akan ke campaign class, enter, set off dan confirm, auto clear, klik beli mythic crystal, terus stop and exit. Oke, okay. Terus this weekend activeness Eldorado. Oke, okay, cek das armada 7. Aku masih nyari buat equipment spiteful spear guys. Aku kalau misalnya nanti aku bakalan bangun hero sapan kan harus pakai spiteful spear guys, sedangkan aku udah pakaikan di Chrono spiteful spear yang warna merah.
Jadi aku harus bikin satu lagi guys ya. Ini masih kurang banyak guys, 600. Ini baru level plus 2 guys ya. Nanti kalau di plus 3-nya butuh berapa? 660 kah? 700. Banyak lah pokoknya guys ya. Ini sapan aku masih lumayan lama lah untuk di up-nya guys. Ya sabar aja guys, santuy aja guys ya. Santuy santuy santuy. Kita ke hero trial dulu kali ya. Kita akan attack yang sebelah kanan sendiri. Ini kalau ini auto win sih. Jadi kita langsung saja skip. Kalau yang rada-rada sengit kemungkinan gitu akan aku tonton. Ini kalah sih. Krononya gede. Ini kalah kan ya? Kalah. Ini bisa nih, sengit juga lumayan kayaknya nih. Let's go, check it out. Kita akan tonton hero trial melawan NYN. By the way, mohon maaf, aku akan coto mati gudah saya guys. Oke, sudah, aku tadi habis kasih makan ayam guys. Let's go start. Dan sesengit apakah ini guys? Krononya level 230. Ini bisa kalah, bisa juga menang guys ya. Kita lihat. Tidak ada yang tahu pasti seperti apa hasilnya. Dan itu sangat mendebarkan pastinya guys ya. Waku-waku. Fantasy Ludivine. Oh. Hai. Nice. Defend Pentacle musuh sudah hilang, Bung. Di sini kita mendapat keuntungan ada Defend Pentacle ya. Apakah Storm mati juga? Tidak, masih belum. Tadi Glory Prestige-nya belum sempat pakai Defend, guys. Langsung meningsoi. Jadi rugi. Storm-nya masih hidup dan musuhnya tidak bisa di-revive yang tadi mati. Waduh, ternyata ada. Untung saja masih ada Defend Pentacle, guys. Tidak ada Immortal musuhnya, guys ya. Cuma masih ada Invisible dari Dragonheart. Crown aku belum keluar sih. Wah, muncul Storm. Masih ada juga yang pakai Storm ternyata, guys. Dikira aku doang, guys ya. Waduh, Pentacle aku terkena kutukan ini, stress. Mati kah ini Pentacle guys? Masih ada Immortal rupanya. Oh, mati. Langsung defend Chrono, nice. Ayo Enchantress langsung pakai skill biar tidak mati. Lah, musuhnya defend lagi guys. Muncul batu sekarang, tadi Immistress. Oh ya, tadi ada Rain Event. Mantap pokoknya guys ya. Sengit itu guys. Bisa menang, bisa juga kalah. Ini menang. Kalau ini menang, pasti. Kalau yang ini bisa menang. Oh tidak, ini kalah. Pasti kalah. Ini kalah. Oke, kita coba tag ini aja guys. Tadi aku bilang ini auto menang ya. Langsung saja kita skip berarti guys. Langsung saja kita skip. Tidak perlu berlama-lama. Karena ini adalah auto win. Betul sekali. Tapi ternyata sengit guys, sisa dua hero. Kenapa tadi ditonton ya guys ya? Kenapa tadi tidak ditonton? Waduh, sayang sekali guys. Tak kira bakalan mudah sih, tapi ternyata tadi lumayan sengit. Sisa dua hero soalnya aku. Oke. Kita cek lagi event daily yang lain, ada arena. Arena udah tau lah ya. Tapi mungkin ada yang belum tahu juga sih. Seperti ini pokoknya guys, kalau misalkan pengen auto win di arena ya, harus ada hero Pentacle Chrono tuh harus ada. Dua itu sih yang harus ada ya, biar bisa ngancurin ini tower musuh sama Glory Prestige. Itu tiga lah gitu. Glory Prestige harus bisa defend ya, pokoknya harus level tinggi semua sih ya, biar bisa. Kalau belum bisa ya kita up dulu lah. Sabar. Memang agak lama guys. Harus sabar ya guys ya. Sabar. Ini ke Chrono. And mantap. Menghancur. Seperti itu guys. Jadi auto win pokoknya guys ya. Tidak ada kata kalah. Kecuali lawannya memang benar-benar super pay to win. Seperti Atom itu tidak bisa.
itu tower mereka juga keras, ikutan keras guys. Seset, oke. Okay. Mantap. Terus ada Moyo. Moyo siapa nih Moyo? Dari sini. Munduran dikit. Nah, start. Langsung saja kita pakai Glory dan Pentacle. Mendekat ke tower. Oke, okay, divine. Boom, mantap. Serenity, langsung kita challenge. Pokoknya kalau nama-namanya itu bukan nama-nama pro player, langsung aku tag guys. Set set set. Nice. Kita tag langsung ke Sam KH. KH itu apa guys? Banyak nih yang namanya KH. Biasanya kamar itu apa sih? Myanmar kah? Myanmar. Entah sih, Burma harusnya ya, Myanmar. Burma boy. Kamboja kah, Hammer? Kambodia. Aku tidak tahu. Kalau ada yang tahu tolong kasih tahu. Biar wawasanku bertambah. Oke. Okay. Return. Nah, udah selesai semua, guys. Dapat 2000 ring. Kenapa tidak dapat yang Soul ya? Waduh. Ini masih belum selesai, guys. Wah, kurang berapa tuh? Kurang 4000. 3900 lah. Soul. Kalau ringnya punyaku udah tidak ada, guys. Soul biasanya ada di sini, tidak ada sekarang. Tidak ada, guys. Ya, sayang sekali ya. Biasanya langsung aku selesaikan kayak gitu biasanya. United-nya pun belum. Collect beta gen, yes, baru kali har. Campaign class. Oke. Okay. Tidak ada apa-apa lagi nih sih. Masih ada satu di Gold Base. Sebentar sekalian guys, aku selesaikan interaksi-interaksi. Nah, nih. Oke, okay. Kita lihat apakah di guild shop ada power shard. Masih belum. Entah kapan munculnya guys. Aku sudah tunggu-tunggu dari lama. Aku mau beli satu doang sih sebenarnya, biar itu habis gold tokennya guys. Jadi tidak mubazir nanti kalau aku udah pindah guild. Soalnya kalau pindah guild itu hilang semua guys ya. Wow, dapat 12. Wey. Ini mantap sih triknya. Trik dari siapa lah, pokoknya ada teman satu guild, satu grup itu. Kayak gitu, guys. Oke ya, cukup sekian untuk video kali ini. Thank you buat kalian sudah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe buat yang belum, supaya kalian tidak ketinggalan informasi ataupun update terbaru dari channel ini, guys. Oke. Okay? Thank you sekali lagi and see you in the next video. Bye bye.